many students bring langsung directly. Oh, langsung bahasa Indonesia. Banyak murid membawa handphone ke sekolah. Fenomena ini membuat banyak orang tua khawatir dengan manfaat dan tidak manfaatnya telepon di sekolah, handphone di sekolah. Banyak student dapat telepon mereka dari orang tuanya. Orang tua mereka beli handphone biar sehingga muridnya bisa menggunakannya untuk mencari tahu lebih banyak pengetahuan dan memberikan support kepada anak mereka, kepada pembelajaran anak mereka di sekolah. Mereka, school apa artinya? School? Apa artinya? Sekolah. Kalau sekul? Sekul? Tanya temanmu. Tanya. Sekul artinya apa sekul? Ya, kalau sekul, tanya dia. School apa artinya school? Kalau sekul? Nasi. Mereka percaya bahwa menggunakan handphone akan membuat anak mereka lebih mudah untuk mengerjakan tugasnya dan menemukan banyak sumber yang berhubungan dengan topik yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari, yang sedang dipelajari dari guru mereka. Tapi di sisi lain banyak orang tua yang tidak mengizinkan anak mereka untuk membawa handphone ke sekolah karena mereka khawatir ketidakmanfaatan dari handphone. Mereka percaya bahwa anak mereka akan mencari konten negatif dari internet seperti menonton pornografi. Mereka berpikir bahwa handphone akan membuat anak mereka menjadi nakal dan playtron itu bolos dan pembolos, sehingga mereka pikir mana nih dan suka bolos terus karena anak mereka bermain game di kelas. Kemudian mereka khawatir jika anak menggunakan handphone akan curang ketika mengikuti tes dari gurunya. Terakhir, orang tua bisa menghindari anak mereka dari ketidakmanfaatan handphone dengan menjaga penggunaan handphone dan mensupport pembelajaran anak-anak di sekolah.